Selanjutnya, Presiden akan meneruskan perjalanan ke Ukraina melalui Polandia. Sebagai informasi teman-teman, dalam beberapa hari ini saya juga melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina dan ke Rusia. Tentunya komunikasi juga terus kita lakukan dengan Ukraina dan Rusia sendiri. Dan selain itu, komunikasi-komunikasi lain yang saya lakukan antara lain dengan Presiden Palang Merah Internasional, dengan UN OCHA, dengan Sekjen Antet, dengan Menteri Luar Negeri Turki, dan yang paling terakhir saya lakukan pembicaraan per telepon dengan Sekjen PBB. Rekan-rekan, demikian yang dapat saya sampaikan dari München. Update selanjutnya insya Allah akan diberikan dari Kiev. Terima kasih dan selamat malam.